pagi Pak Sri. Selamat pagi, Bro. Anggreknya bagus ya? Bagus. Hari ini gerakan menanam pohon untuk melestarikan lingkungan di SMP 1 Wonogiri. Mantap. Semoga sukses. Ya. Ya, pasti sukses karena didukung oleh seluruh guru dan karyawan dan semua siswa. Siswa mulai besok gerakan per kelas, Pak. Siap. Oke. Okay. Indah, anggreknya bagus. Bagus. Pembina akan memasuki lapangan atas. Penghormatan umum. Kepada pembina akan. Laporan pemimpin apel. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu bapak guru dan karyawan, yang ibu cintai dan banggakan anak-anak semua. Mari setelah berdoa itu panjatkan puji syukur kepada Allah dengan segala limpahan rahmat-Nya, sehingga di pagi yang sangat indah ini kita masih diizinkan untuk bisa melaksanakan kegiatan ASEAN. Selanjutnya anak-anak, bahwa sekolah kita ini sejak tahun 2013
mendapatkan penghargaan bupati sebagai sekolah abdi biasa kabupaten. Apakah sekolah abdi biasa? Kadangkala kita terpaku abdi biasa itu wilayah yang luas, sekolahnya dicat hijau, kemudian punya kebun, punya lahan atau tanaman yang cukup banyak. Sebenarnya sekolah adiwata tidak hanya terbatas pada area lahan yang luas, melainkan adiwata merupakan sekolah namanya saja adi. Tempat adi itu indah, diapa ya sekolah? Sekolah yang indah, sekolah yang peduli lingkungan, ya. Sekolah yang peduli lingkungan. Apakah kita yang dengan wilayah yang sangat sempit ini kita bisa menjadi sekolah adi nyata? Sangat bisa. Dan menurut itu justru malah ada satu keharusan. Karena apa? Kebun kita cukup indah. Di saat membangun tepat kita menjadikan gedung ini. Gedung ini perlu perawatan, jadi tidak hanya sekedar dibuat, setelah itu dibiarkan, tidak ada perawatan. Yang merawat siapa? Kita semua, seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Kalau kita menjalankan yang bagian bersih-bersih, hanya berapa personal. Sementara anggota kita hampir 900 penduduk yang menggunung dari sekian meter yang ada. Maka kalau kita tidak memiliki satu kepedulian, lama-lama di sudut-sudut yang harusnya yang dulu bisa membersih menjadi tempat yang penuh. Kan sayang sekali, ya. Maka mari, tahun ini sekolah kita diminta mau tidak mau dari sekolah adiwata harus ditingkatkan dari kabupaten ke tingkat provinsi. Jadi penghargaan adiwata itu dari kabupaten mendapatkan nilai 70 minimal, kemudian ke provinsi minimal mendapat nilainya 80. Setelah provinsi, nasional. Setelah nasional, mandiri. Adiwata itu mau lomba, bukan. Adiwata itu bukan lomba, tetapi mengubah perilaku kita dari tidak peduli menjadi peduli. Contoh, kebersihan kelas dan lingkungannya itu menjadi tanggung jawabnya kelas tersebut. Penggunaan plastik yang sangat luar biasa, padahal plastik ini merupakan sampah, ya. Oke, kita bisa membeli. Kalian juga bisa membuat di tempat sampah. Kemudian Pak Otonya itu ya, mengambil dari tong-tong sampah ini dibuang. Ternyata pembuangannya itu di sekitar gor. Ada kalau itu katakan 900 itu minum dengan menggunakan gelas plastik, satu siswa satu, kamu bisa bayangkan sehari itu kita itu sudah membebani bumi ini 900 sampah, berapa kilo itu, berapa kuintal sehari itu baru dari sini. Ya, kalau kita dengan hanya kita sekedar bisa membeli, kemudian membuang, kemudian ada petugas yang membuang ke sana. Mari anak-anakku yang sangat hebat, sangat luar biasa, mari kita peduli, mari kita bayangkan, bumi ini semakin lama akan semakin sesak untuk bernafas karena ditimbun oleh sampah. Jadi konsep kita tidak hanya sumber kita bisa membeli, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah.
andaikan plastik itu bisa kita ganti, yang tidak kita buang kan juga bisa. Mari anak-anakku yang cerdas, ibu mengajak kepada kalian nanti bila saatnya sudah tiba, kita akan menerapkan sekolah yang bebas plastik. Betapa indahnya. Beberapa lokasi yang banjir itu diantaranya disebabkan karena tersumbat oleh plastik. Karena plastik tidak bisa diurai, tidak bisa membusuk. Ya, maka kalau kita setiap hari dengan enaknya memberikan kebantuan dengan kita yang enak, tetapi generasi kita atau bahkan tidak sampai pada generasi kita itu sudah terbebani oleh ulah kita. Oke, maka di antaranya itu sekolah adiwiata itu tidak harus dimana. Tetapi udara yang kita hirup ini mendapatkan O2 itu asalnya dari tanaman. Apakah kita bisa di lokasi yang sangat sempit ini kita menanam? Sangat bisa. Dengan teknologi, dengan model menanam vertikal, jadi tidak harus menanam itu di lahan yang luas. Justru malah yang sempit ini, mari kita tata, mari kita hiasi kelas-kelas lingkungan kita dengan tanaman-tanaman sehingga kebutuhan oksigen kita tidak kurang. Ya, kita ini sudah sangat luar biasa ya, di Indonesia ini kita tidak kehabisan oksigen. Nah, ini ada satu gerakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini Bapak Ibu Guru ini sebelum baru kepada kalian. Ini Bapak Ibu Guru sangat luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu Guru. Ternyata bisa membawa tanaman dari rumah. Kita juga sambil belajar pelajarannya Pak Karno. Jenis tanamannya hanya ada 3. Satu, Adelium atau Kamboja. Yang kedua adalah Sansevieria. Yang ketiga adalah anggrek. Mengapa? Ya kemarin aku tuh diskusi hebat ibu bapak, anak-anak tuh ya, bapak ibu diskusi hebat. Ini masuk Sansevieria apa enggak? Ya, akhirnya kan misalnya bapak ibu guru bahasa Jawa yang tidak tahu Sansevieria akhirnya tahu. Yang tidak tahu Adenium, mana kok Adenium ini? Akhirnya diskusi saya hanya menyimak saja. Mengapa kita pilih jenis tiga tanaman ini? Anak-anak kita bisa bayangkan andaikan lantai 2 dan 3 itu di sekeliling pagar yang ada itu hanya ada tanaman bunga kamboja Jepang. Warnanya pink putih yang indah sekali. Di saat musim kemarau itu kita bisa melihat indahnya bunga kamboja. Dan mengapa kita pilih itu? Karena akarnya ini aman. Andaikan terluka tidak menyiram dalam jangka waktu beberapa minggu, karena akarnya ini aman. Andaikan terluka tidak menyiram dalam jangka waktu beberapa minggu, tanaman itu masih tetap bisa hidup dan tidak akan menembus akarnya itu ke dinding. Nah, maka kita referensi. Nah, kemudian mengapa Sansevieria? Sansevieria itu direferensi. Maka nanti anak-anak silakan browsing. Apa Sansevieria itu penyerapan CO2-nya tinggi, mengeluarkan O2-nya tinggi. Nanti silakan dicek, ya. Sansevieria itu aman direferensi untuk diletakkan di ruangan. Nah, itu. Jadi anggrek, karena anggrek itu
nanti kita gunakan untuk kita letakkan yang ada di greenhouse, greenhouse-nya kecil. Bapak Ibu guru yang berjumlah berapa nih? 80. Bapak Ibu guru karyawan? 80. 80 tanaman ada 80 pot. Potnya ini tidak gratis loh anak-anak. Potnya itu membeli sendiri-sendiri. Nanti saya bilang, loh Pak Guru, Bu Guru gratis. Enggak, kita membeli di koperasi. Karena di koperasi menyediakan, sehingga Bapak Ibu Guru membeli di koperasi. Tanamannya membawa sendiri dari rumah dan sangat variatif. Ya, maka dari itu setelah acara ini akan ada atau dilaksanakan kegiatan menanam bersama. Nanti bisa kalian menyaksikan. Menanamnya hanya sebentar. Halo. Ya. Aku tidak KBM tidak. Jadi paling hanya 5 menit tidak sampai. Bapak Ibu guru. Halo. Yang menanam adalah Bapak Ibu guru, kalian menyaksikan. Ya, kalian menyaksikan Bapak Ibu guru akan memberikan contoh gitu ya, akan memberikan contoh. Dengan nanti silakan Bapak Ibu bisa berjejer di tanamannya masing-masing di belakangnya begitu monggo. Berjejer Pak, monggo Pak Bu. Silakan segera mengambil tempat berarti ya. Tangga 2 dikosongkan, sudah di tangga 3 di situ Pak. Monggo. Terus itu disaksikan oleh anak-anak. Nah. Tetap baris di tangga saja Ibu Bapak, jadi kita nanti cepat. Potnya di depan, kemudian Bapak Ibu guru berada di belakangnya potnya masing-masing. Ya, di belakang potnya. Ya, nah, masing. Nah, setelah itu anak-anak, nanti silakan kalian juga ada aksi gerakan yang sama sehingga dua lantai kita penuh dengan tanaman yang menjadi tanaman yang sangat indah untuk sekolah kita. Kira-kira siap? Siap ya, oke. Nah, untuk jenis tanamannya juga sama ya. Tulisan Sisera, adem apa juga asik juga loh, ya bermain tanah gitu ya, ya bermain tanah sangat luar biasa. Monggo Ibu dan Bapak berbaris rapi. Nah, bagaimana kalau mulai minggu depan? Halo, sambil Bapak Ibu mempersiapkan diri, mulai minggu depan kita mulai aksi gerakan bersama. Bagaimana? Biar tidak berjudul, pelaksanaannya urut ya, dari kelas 7 atau kelas 9 dulu. Biasa ya. Boleh jadi kakaknya dulu ya kalau begitu ya. Ya, boleh kakaknya dulu kelas 9 urut ya. 9A hari Senin, 9B hari Selasa, 9C dan seterusnya. Nanti biar ditata oleh Pak Joko selaku kebencaan. Nah nanti juga ditata begini dulu. Setelah nanti diabadikan, kalian menyerahkan dengan berita acara ya, tanda tangan, baru nanti kita tata. Oke, begitu ya anak-anakku. Ya, segera itu. Terima kasih sekali.
cara menanam. Sebagai akhir kata bulan satu dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat pagi guys. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke.